Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan khassana li Muhammadin walladhi kad anqadhana min dhulumatin wadh-dhayajili. Salafuna salih radhiyallahu anhum ajma'in menghidupkan bulan Ramadan dengan berbagai macam ibadah. Ada yang mengkhatamkan Al-Qur'an setiap kali satu kali khataman. Ada yang mengkhatamkan Al-Qur'an pagi dan malam. Dan juga mereka menghidupkan bulan Ramadan ini dengan memberikan melakukan ibadah-ibadah salat sunnah diperbanyak. Salah satu amalan dari salafun salih, para ulama-ulama kita, mereka selalu senantiasa melakukan setiap bulan Ramadan, melaksanakan salat tasbih setiap malamnya. Di antara mereka ada yang melakukan salat tasbih setelah mereka melaksanakan salat ba'diyah maghrib. Dan ada juga di antara mereka yang melakukan salat tasbih setelah daripada pertengahan malam. Sebelum melakukan daripada melakukan sunnah, sebelum melakukan dari sunnah sahur, mereka terlebih dahulu melakukan salat malam dengan menjalankan melaksanakan salat sunnah atau tasbih. Adapun yang mereka lakukan ini untuk menghidupkan bulan Ramadan dengan ibadah, dengan salat mereka, dengan mengaji mereka Al-Qur'anul Karim, maka kita juga sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala yang berjalan di jalan Nabi Muhammad, yang berjalan di jalan para ulama-ulama kita, kita juga dituntut untuk menghidupkan daripada bulan Ramadan ini dengan melaksanakan salat tasbih. Yang mana salat tasbih ini adalah salat yang sangat luar biasa. Salat tasbih adalah salat yang mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sangat menganjurkan kita untuk melaksanakan melakukan dari salat tasbih ini. Sehingga Nabi Muhammad meriwayatkan di dalam hadis beliau daripada Sayyidina Abbas bin Abdul Muttalib, yang di mana hadis tersebut diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Hakim, diriwayatkan oleh Imam Ad-Dawud, di mana mereka meriwayatkan bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengucapkan kepada Sayyidina Abbas bin Abdul Muttalib, paman beliau, Nabi Muhammad katakan, "Ya ammah, wahai engkau pamanku, ala amnahuka, tidakkah engkau ingin aku berikan sebuah hadiah? Tidakkah engkau ingin aku berikan sebuah pemberian? Tidakkah engkau ingin berikan aku berikan sebuah pemberian yang mana jika engkau lakukan daripada amalan ini, engkau akan Allah Subhanahu wa taala akan hapuskan dosamu, diberikan 10 macam daripada pemberian." Nabi Muhammad lanjut mengatakan, "Allah akan menghapuskan daripada dosamu awwalahu akhirahu. Dosa yang terdahulu dan dosa yang akan datang. Dosa yang engkau lakukan. Sirrahu wa alaniyatahu, dosa yang engkau lakukan secara sembunyi-sembunyi atau dosa yang engkau lakukan secara terang-terangan. Dosa yang besar, dosa yang kecil." Kemudian juga Nabi Muhammad katakan, "Dosa yang akan dihapuskan Allah Subhanahu wa taala, dosa yang engkau lakukan secara lupa, secara tidak sengaja atau amdahu, sekeso dosa yang kamu lakukan secara kesengajaan." Maka betapa besar melakukan dari salat tasbih ini sehingga dosa-dosa tersebut akan Allah Subhanahu wa taala hapuskan. Maka kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala yang tidak luput dari dosa, yang kadang kita selalu melakukan kelalaian, alangkah indahnya mari kita bersama-sama menggapai, mengejar ampunan Allah Subhanahu wa taala dan dengan melakukan salat tasbih setiap malamnya. Bahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampaikan di dalam hadis tersebut, Nabi Muhammad katakan, "Jika engkau bisa melakukan salat tasbih ini setiap malam, faf'al, lakukan." Maka jika engkau tidak bisa melakukan salat tasbih setiap malamnya, fafi kulli jum'atin, maka setiap minggu kamu setiap Ahad, setiap seminggu laksanakan salat tasbih ini. Maka jika kamu tidak bisa melakukan salat tasbih setiap minggunya, maka fafi kulli syahrin, maka laksanakan setiap bulannya. Maka jika tidak kamu bisa melakukan setiap bulannya,
Fafi sanatin, maka lakukan setiap tahun sekali. Maka jika tidak bisa kamu melakukan setiap tahun sekali, maka paling tidak selama seumur hidupmu laksanakan daripada salat tasbih tersebut. Maka Nabi Muhammad memberikan anjuran pilihan yang berbagai macam pilihan ini. Bahkan terakhir Nabi Muhammad katakan, jika engkau tidak bisa melakukan satu kali dalam seumur hidupmu, maka lakukanlah satu kali walaupun hanya dalam seumur, satu kali walaupun dalam seumur hidupmu. Ini menunjukkan betapa pentingnya, betapa besarnya pahala anugerah Allah yang akan diberikan kepada kita bagi siapa saja yang melaksanakan daripada salat tasbih ini. Adapun tata cara salat tasbih, Nabi Muhammad SAW ajarkan kepada kita. Nabi Muhammad sampaikan kepada kita. Nabi Muhammad katakan, jika engkau melakukan salat tasbih, maka bacalah Al-Fatihah. Kemudian bacalah surah-surah Al-Quran. Setelah itu baca subzikir subhanallah walhamdulillah wala subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Baca sebanyak 15 kali. Jika selesai membaca sebanyak 15 kali setelah membaca surah, kemudian kita rukuk. Rukuk baca lagi membaca lagi subhanallah rabbi subhana rabbiyal azimi wa bihamdih 3 kali, kemudian dilanjutkan membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar sebanyak 10 kali. Kemudian i'tidal, membaca doa i'tidal, selanjutnya membaca lagi zikir tersebut sebanyak 10 kali. Lanjut lagi dengan sujudnya. Ketika sujud baca zikir ketika sujud subhana rabbiyal a'la wa bihamdih 3 kali, kemudian dilanjutkan subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah allahu akbar sebanyak 10 kali. Kemudian lanjutkan daripada jalsatul julus baina sajdatain, baca zikir di dalam zikir, baca bacaan ketika kita julus baina sajdatain, kemudian lanjutkan lagi dengan zikir tasbih sebanyak 10 kali. Kemudian sujud lagi membaca subhana rabbiyal a'la wa bihamdih sebanyak 3 kali, melanjutkan lagi setelah itu membaca zikir tasbih sebanyak 10 kali. Kemudian sebelum kita melanjutkan rakaat berikutnya, kita julus jalsatul istirahat, duduk istirahat, kemudian lanjutkan membaca zikir tasbih tersebut sebanyak 10 kali, kemudian baru kita melanjutkan di rakaat kedua. Itulah tata cara dalam melaksanakan salat tasbih. Adapun keutamaan yang lain yang disunnahkan, kita disunnahkan untuk melakukan salat tasbih ini dalam rakaat dua rakaat, dua rakaat. Maka selanjutnya kita juga dituntut, disunnahkan dalam melakukan dari salat tasbih ini, kita melakukannya afdalnya pada malam hari. Akan tetapi jika kita tidak bisa melakukan pada malam hari, maka laksanakan pada siang hari. Dan tasbihnya juga, zikir Al-Fatihahnya, surahnya, jika kita berlakukan dalam keadaan berjamaah, kita baca dengan suara yang nyaring jika kita lakukan pada malam hari. Adapun tasbihnya, dibaca dengan suara yang pelan, tidak perlu mengeraskan walaupun ia seorang imam. Ini adalah tuntutan-tuntutan, sunnah-sunnah bagi kita yang dituntut untuk melakukan, melaksanakan salat tasbih ini. Maka mari kita bersama selalu menghidupkan daripada malam ini, menghidupkan bulan Ramadan kita di awal dan di akhir sampai seterusnya dengan ibadah kepada Allah, dengan memperbanyak mengaji Al-Quran, dengan melaksanakan salat tasbih, dengan melaksanakan salat sunnah-sunnah yang lainnya, agar ketika kita nanti berpisah lagi dengan bulan Ramadan, kita sudah menjadi hamba Allah subhanahu wa ta'ala yang mendapatkan ampunannya, mendapatkan rahmatnya, mendapatkan anugerahnya, mendapatkan karunia dari Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan dengan video singkat ini akan menjadikan kita hamba Allah subhanahu wa ta'ala yang haus akan sunnah, yang haus akan amal ibadah, sehingga kita selalu senantiasa mengikuti, mengamalkan sunnah-sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian apa yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.